Sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Kuasa menghukum pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya, kata Agong. Kuantan yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billahsyah bertitah, kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ia bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Baginda bertita undang-undang yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil akan menjurus kepada penindasan dan kezaliman dalam sistem pemerintahan. Ketidakadilan pelaksanaan undang-undang juga akan menyebabkan pihak yang lemah menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Keadilan tidak akan tercapai jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil kerana falsafah di sebalik penggubalan sesuatu undang-undang sudah ternoda. Akibatnya pihak yang lemah akan menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Maka titik permulaan menghalalkan penindasan dan kezaliman akan berlaku dalam sesuatu sistem pemerintahan. Keadilan tidak akan tercapai jika roh keadilan tidak terkandung dalam sanubari mereka yang diberikan amanah untuk mentadbir keadilan, titanya.